Yang Mulia Tengku Datin Seri Zawiyah merupakan bekas isteri Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa, iaitu suami kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Beliau dan Datuk Khalid berpisah pada 2005. Tengku Zawiyah merupakan bekas seorang pendidik selama 12 tahun. Dikurniakan 4 cahaya mata hasil perkahwinan terdahulu. Kini anak-anaknya pun sudah dewasa. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Setelah beberapa tahun bergelar ibu tunggal, Tengku Zawiyah mendirikan rumah tangga buat kali kedua pada 12 Mei 2011 dengan ahli perniagaan Datuk Ryan Joseph King. Memetik M-Star Online pada 12 Mei 2011, Tengku Zawiyah berkata, "Alhamdulillah, saya bersyukur semuanya berjalan lancar. Kami sangat serasi bersama kerana kami punya banyak persamaan. Bagi saya, Ryan seorang yang sangat bertanggungjawab, ringkas dalam banyak perkara, sangat merendah diri dan kacak," katanya kepada pemberita. Umum mengetahui betapa mesra dan akrabnya perhubungan ahli keluarga Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Datin Seri Tengku Zawiyah. Setiap kali keluarga besar ini membuat sebarang aktiviti mahupun percutian, pasti mendapat perhatian ramai. Bahkan pada awal tahun 2022, Tengku Zawiyah dan Siti Nurhaliza bersama keluarga besar bercuti bersama-sama pada ulang tahun kelahiran Datuk Seri Khalid. Beliau turut menitipkan ucapan ulang tahun buat Datuk Khalid. Datin Tengku Zawiyah turut mendoakan agar keluarga besar mereka ini sentiasa dalam rahmat Allah. Meninjau ke Instagramnya, baru-baru ini Tengku Zawiyah berkongsi momen menyambut ulang tahun suaminya, Datuk Ryan Joseph King, yang kini berusia 52 tahun. Tengku Zawiyah dilihat sangat bahagia bersama suami tersayang serta di samping anak-anak dan cucu-cucu yang comel. Apapun, semoga Yang Mulia Tengku Datin Seri Zawiyah dan suami sentiasa bahagia bersama keluarga besar.